Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat karib yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Kita berdoa mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada Ahlul Bait, para sahabat, dan siapapun yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Sahabat karib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan membahas satu surat yang sangat-sangat mulia, yang di antara namanya adalah Suratul Ruqyah. Bahwasanya dia adalah surat sebagai ruqyah. Surat itu adalah Suratul Fatihah yang 17 kali kurang lebih kita membacanya di dalam satu hari. Ini adalah merupakan surat yang sangat mulia, yang oleh para masyayikh, para ulama, para guru-guru, ya, senantiasa menasihatkan kepada kita untuk selalu membaca surat Al-Fatihah ini. Dan surat Al-Fatihah ini seperti yang saya sampaikan di awal adalah merupakan surat yang bisa kita gunakan untuk meruqyah. Saya akan mencoba untuk membaca suratul ruqyah ini, suratul Fatihah ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sahabat karib yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat mulia, yang saya mengingatkan atau menasihatkan kepada diri saya sendiri dan kita semuanya untuk memperbanyak membaca surat Al-Fatihah ini, menjadi wirid harian kita. Bagaimana itu? Di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah ketika kita ingin minum, ya, kita berusaha untuk membaca suratul Fatihah. Minimal satu kali kita baca. Dianjurkan 7 kali membaca suratul Fatihah ini. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang mengalami keluhan baik itu sifatnya medis ataupun yang non medis, maka kita bisa membaca surat Al-Fatihah dengan sebaik-baiknya. Kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita kosongkan hati kita khusyukkan pikiran kita, kemudian kita berkeyakinan bahwasanya ayat Al-Qur'an itu jauh lebih kuat daripada gangguan yang kita rasakan, jauh lebih dahsyat daripada penyakit yang kita alami. Kemudian dengan cara-cara yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka insyaallah taala surat Al-Fatihah yang kita baca itu akan ada manfaatnya untuk kita. Ini sekaligus menjadi catatan bagi
saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama mengalami gangguan-gangguan yang sifatnya non-medis, mengalami gangguan-gangguan yang sifatnya medis, datang ke ustadz, datang ke kiai untuk minta diruqyah, namun gangguannya masih selalu ada. Perlu untuk kita dalami apa makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu. Kita hayati ketika kita membacanya. Dan kita harus yakin bahwa surat Al-Fatihah itu sekali lagi lebih-lebih dahsyat daripada penyakit yang kita rasakan. Itu yang dilakukan oleh sahabat terdahulu ketika ada, ya, di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada orang yang di sebuah perkampungan yang kepala sukunya dalam kondisi sakit, kemudian para sahabat berjalan dan tidak ada di antara orang-orang yang di kampung itu yang bisa mengobati. Kemudian ketika para sahabat ditanya, adakah di antara kalian yang mampu untuk meruqyah? Maka salah seorang sahabat meruqyah dengan Al-Fatihah 7 kali, dan Masya Allah, yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan kepala suku tersebut, sehingga ketika mereka kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang terjadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Dan apakah engkau tidak tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah merupakan surat yang bisa digunakan untuk ruqyah. Nah, inilah sahabat karib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang harus kita kuatkan di dalam hati kita. Jangan terfokus kepada apa yang kita baca atau berapa banyak ayat ataupun surat yang kita baca, namun kita tidak hayati makna yang ada di dalam surat tersebut. Di dalam surat Al-Fatihah ini ada kandungan yang luar biasa. Ada permintaan, ada pujian di situ. Di saat kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu artinya kita sudah meyakini bahwasanya semua pujian itu hanya milik Allah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, ya, semuanya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita rasakan datangnya dari Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita harus resapi bahwasanya Allah, Dialah yang selalu mengasihi kita, Dia yang menyayangi kita, Dia yang menguasai segala sesuatu, yang hanya kepadanya na'bud, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita meminta, wa iyyaka nasta'in, dan kepadanya pula kita memohon pertolongan. Dan yang terpenting adalah kita meminta kepada Allah di dalam suratul Fatihah itu untuk selalu berada di dalam jalan yang lurus. Kita minta kelurusan jalan. Apapun kondisi yang kita rasakan, kita ingin selalu berada di jalan yang lurus. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sahabat karib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci dibalik suksesnya ruqyah yang kita lakukan. Baik ketika kita mendengar dari audio atau ketika kita membaca, yaitu bagaimana kita menghayati, bagaimana kita merasakan kekuatan daripada suratul Fatihah itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.